Hai sahabat Gedidar Channel, video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya ngedownload video yang ada di Twitter tanpa menggunakan aplikasi apapun. Caranya sangat mudah, namun sebelum memulainya, buat kalian yang baru pertama kali kesini, support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita follow dulu akun yang bernama GetVideoBot. Usahakan akun yang benar ya, soalnya banyak akun yang mengatasnamakan GetVideoBot. Kalian perhatikan saja jumlah followernya ya teman-teman. Nah, ketika sudah nge-follow akun tersebut, sekarang kita pilih video yang ingin kita download. Nah, coba kita download video yang ini ya. Caranya kita ke komen ke videonya, terus pada komennya kita mention @GetVideoBot. Nah, hanya dalam beberapa detik, akun GetVideo ini akan membalas komentar kita dengan memberikan link download videonya. Nanti kita hanya perlu ngeklik link tersebut, dan klik link ini untuk ngedownload videonya. Dan bisa dilihat, di sini kita akan diberikan 3 pilihan video dengan kualitas yang berbeda. Pilih salah satunya, dan proses downloadnya akan dimulai. Coba kita lihat dulu hasil downloadnya. Nah, gimana teman-teman? Itu adalah cara bagaimana cara ngedownload video yang ada di Twitter tanpa menggunakan aplikasi apapun. Nah, sekian video kali ini. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!